everyone, welcome back to our channel Fuji Cecilia. Gue Cecilia. Nah teman-teman, gue saat ini lagi ke kantor. Seperti biasa gue kerja. Nah gue mau masuk ruangan gue. Sebelum masuk ruangan gue, kita intip Fuji lagi ngapain ya. Yuk. Hai, morning. Lagi ngapain? Rajin banget bodycare-annya. Harus iya, soalnya kan kita kerja di ruangan AC. Jadi kadang-kadang kulit tuh kering banget, apalagi kulit gua kan tipis-tipis gitu. Iya. Dan gua ada varian baru dari sekarang. Wow. Oh, wow. Ini yang. Jadi ini gua lagi cobain. Dan ternyata wanginya enak banget. Mesti cobain. Iya, gua juga belum beli yang varian yang terbaru nih. Kita dong, Bu. Yuk. Boleh. Nah teman-teman, di video kita kali ini gue sama Fuji mau sharing body care rutin yang baru-baru ini kita pakai. Yes, betul. Apa aja, Bu? Jadi belakangan ini kita pakai rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Dia ada 3 produk. Nah, jadi rangkaian body care-nya itu 3 ini. Dimulai dengan apa, Sil? Dimulai dengan body scrub. Yes. Terus ada shower scrub dan terakhir body lotion. Semua ini dari Scarlett Whitening. Yes. Nah, yang mau tahu review kita secara detail, stay tune. Stay tune. Teman-teman, di sini gue mau kasih tahu sama kalian cara gimana supaya hasilnya maksimal dengan menggunakan Scarlett Whitening ini. Produknya tuh bagus banget ya teman-teman, tapi sayang banget nggak sih kalau misalnya kalian itu nggak bisa menggunakan caranya tuh supaya maksimal. Nah, gue kasih tahu tahap-tahapnya, step-stepnya. Nah, ini tahap pertama, saat kalian mandi, yang pertama kalian pakai body scrubnya. Nah, ini gue body scrubnya itu yang romansa. Kenapa gue suka banget sama body scrubnya Scarlett? Karena dia tuh ada butiran-butiran halus gitu loh teman-teman. Nah ini gue lagi stok baru, jadi masih full. Jadi ada butiran-butiran halusnya gitu teman-teman. Dan justru malah butiran-butiran halus ini tidak melukai, saking halusnya butiran-butiran itu tidak melukai kulit kalian teman-teman. Jadi mau kalian gosok kayak apa tuh, tidak akan melukai kalian. Dan wanginya gue seneng banget sih. Nah buat kalian yang mau mengeksfoliasi kulit kalian dari kotoran, nah saat mengaplikasinya itu ya batu-batunya tuh bisa keangkat semua teman-teman, seger banget. Nah ada 2 varian ya teman-teman di body scrubnya itu, ada romansa dan pomegranate. Nah gue paling suka yang romansa. Nah untuk yang tahap kedua itu kalian harus menggunakan shower scrub. Nah ini gue pilihnya yang shower scrubnya yang brightening shower. Ini enak banget. Nah dia tuh kalian bisa lihat nggak sih teman-teman, di situ tuh dia ada butiran-butiran halus yang kecil-kecil gitu. Nah shower scrubnya sendiri dia itu ada 3 varian teman-teman, pomegranate, mango sama cucumber. Nah yang ini kan gue yang pomegranate ya, yang ungu. Wanginya enak banget. Nah kalau yang cucumber itu biasanya dia lebih seger, terus kalau mango juga lebih seger. Nah, cucumber itu juga wanginya enak banget teman-teman. Dan itu kemasannya itu bisa ini banget ya, oke banget ya buat kalian untuk traveling. Nah mereka ini teman-teman itu mengandung glutathione dan vitamin E yang bermanfaat untuk mencerahkan dan melembutkan kulit kalian. Jadi jangan salah, ini tuh produk oke banget. Dan di setiap produknya itu semua harganya rata Rp75.000. Nah terus mereka packagingnya tuh juga sangat secure banget nih. Jadi gue tuh kemarin waktu beli, gue terima paketannya tuh udah pakai bubble wrap ya, nih, dan dikasih kotak kayak gini. Nah untuk tahap ketiga, lanjut sama Fiji. Nah
langkah yang ketiga adalah memakai body lotion. Nah, kebetulan Scarlett ini mengeluarkan body lotion baru, varian Jolly. Nah, aku review detail dari kemasan, warna, wangi, dan semuanya ya teman-teman. Nah, kemasannya ini, dia pakai botol plastik yang transparan seperti ini. Ukurannya 300 ml, kemudian aplikatornya menggunakan pump. Pumpnya ini juga bisa dikunci teman-teman, jadi kalau kamu geser ke kiri, dia clock, nggak bisa dipencet. Kalau ke kanan, baru bisa dibuka. Jadi, kemasannya ini juga aman untuk dipakai traveling. Dan kalau teman-teman masih simpan, lock yang waktu pertama kali kemasan ini datang kan ada locknya tuh teman-teman. Nah, itu jangan dibuang. Kalau misalnya teman-teman mau bepergian, itu bisa dipasang lagi. Jadi, dia tidak akan secara tidak sengaja atau tekan gitu ya. Nah, satu lagi keunggulan yang gue suka dari botol transparan adalah, jadi kita bisa tahu nih, ini body lotion gue udah mau habis belum sih atau masih banyak gitu. Karena gue punya pengalaman, gue pakai body lotion yang botolnya ini nggak transparan teman-teman. Jadi gue tiba-tiba nggak tahu, kan kita jarang ngangkat-ngangkat gitu ya, tahu di meja kita cuma pam-pam-pam gitu. Nggak tahunya ternyata zong habis gitu ya. Jadi gue nggak tahu. Tapi kalau ini kita bisa lihat ya masih penuh atau habis bagaimana gitu ya. Nah, mengenai wanginya teman-teman. Scarlett sih juara ya, kayak yang sebelumnya tuh varian yang charming, dia wanginya mirip dengan bakarat ya, parfum bakarat. Kemudian yang fleshy, wanginya wangi Jo Malone. Nah, yang ini wanginya itu kayak YSL yang Black Opium Eau de Parfum. Enak deh pokoknya. Sekarang teksturnya, mengenai teksturnya, teksturnya ini menurut aku sih dia cukup kental ya, cukup kental. Jadi kalian kalau mau aplikasi cukup sedikit aja, gak usah tahu banyak, karena dia itu teksturnya kental tadi, jadi nggak perlu banyak-banyak, dia bisa kita aplikasikan secara luas ya di kulit kita. Dan teksturnya itu juga cepet meresap teman-teman, keren deh pokoknya, enak. Tuh wanginya kayak YSL Black Opium, mantep kan. Untuk kandungannya sendiri dia mengandung glutathione, kemudian vitamin E ya, vitamin E dan ajak acid yang memang udah terbukti bisa menutrisi, melembutkan dan mencerahkan warna kulit. Keren. Jadi buat teman-teman yang mau coba Scarlett ini nggak usah ragu-ragu lagi, karena dia sudah terdaftar di BPOM dan not animal tested, jadi aman. Nanti kita kasih linknya ya di box deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung klik dan beli di official store-nya Scarlett Whitening. Okay, jadi teman-teman sekian review jujur dari kita. Tapi mau ingetin satu lagi, sebuah tips bahwa body care itu memang kita harus lakukan secara konsisten ya teman-teman. Baru hasilnya bisa maksimal, yeah. Benar nggak? Jadi yuk bisa yuk, nggak boleh males, kita pagi, malam, kita selalu menjaga kulit kita untuk tetap lembab, ternutrisi, dan lembut. Oke teman-teman, sekian review dari kita. Jangan lupa terus support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye.